mana Cynthia disebut bakal mengikuti turnamen Piala AFF tahun 2021 mendatang. Meski dianggap sebagai lawan berat, namun nyatanya India pernah jadi bulan-bulanan timnas Indonesia. Isu bergabungnya India ke AFF pertama kali muncul setelah timnas sepak bola India tampil dalam turnamen Kings Cup 2019 dan berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand dalam perebutan tempat ketiga pada 8 Juni 2019 lalu. Andai benar-benar bergabung dan India dapat tampil di Piala AFF tahun 2021 mendatang, timnas Indonesia tak perlu khawatir akan kekuatan wakil Asia Selatan tersebut. Tepatnya saat gelaran Piala AFC tahun 1996, dalam lanjutan babak penyisian grup 4 tersebut, timnas Indonesia berhasil mencukur India dengan skor 7-1. Tidak cuma pernah mencukur habis, timnas Indonesia pun lebih unggul dengan mencatatkan 9 kemenangan dari 14 laga, sedangkan India hanya meraih 5 kemenangan. Money that I don't accept.